Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, rakan-rakan, ibu-ibu, kereta ni adalah Mighty Advan yang baru. Kereta ni every year, setiap tahun terjual lebih 40,000. Kenapa kereta ni banyak jual? Yang pertama, kereta ni adalah padu. Kalau dia lari, memang laju. Yang kedua, kereta ni adalah kereta yang dikatakan kalau merah dia pelik pada yang lain. Pelik pada yang lain. Dan yang ketiga, kereta ni adalah Advan. Spek Mighty yang terpaling tinggi. Nakkah kau kalau aku bagi satu kereta abang kepada dia, harga yang akan kurendahkan mungkin sama dengan harga dia RM62,000. Yang ni kau tak payah tunggu. Kunci ada di tangan aku. Let's go! Jom kita tengok, babe. Dah jumpa, babe. Aku rasa ramai yang terkejut, babe, setelah aku bawa kereta ini. Ini bukan setakat mengalahkan jenama Mighty Advan, tetapi dia akan menang dengan harga yang mungkin sama dengan Mighty Advan. Merah-merah sakit mata. Merah-merah mempunyai dua color, iaitu merah-hitam rupanya. Wow. Jom teman-teman, rakan-rakan, dekatkan pada saya. Kita akan tengok kecantikan si merah yang dikatakan merah-hitam yang menyala. Main-main tengok di dalam dulu. Hoho, walawi. Cukup indah, cukup ceria. Kau tengok, babe, multifunction steering dia. Dengan dikatakan ada leather seat lagi yang kita akan mengalahkan Mighty Advan yang baru. Sesiapa yang menunggu Mighty Advan yang baru, jom tengok kereta ni dulu, babe. Stop dulu. Bukan Mighty Advan yang baru. Kunci ada di tangan aku. Yang ni adalah ting-ting-ting-ting. Pro 2. Ativa 1.0 model Advan. 22, babe. 20-22. Ada dua kunci di tangan aku. Satu yang telah digunakan, satu lagi masih ada lagi bakun. Ada lagi plastik, babe. Masih lagi dara. Belum digunakan. Ting-ting-ting-ting. Jom kita tengok tiga kategori. Kereta ini akan melawan Mighty Advan yang baru. Yang pertama, dari segi harganya, kan ku hancurkan, kan ku luncurkan harganya. Yang kedua, merah. Ini merah yang menawan kerana dia ada two-tone. Dan yang ketiga, sudah semestinya prestasinya cukup padu. Mighty Advan tak ada turbo. Yang ni terbau. Apa yang cakap teraju? Jom kita tengok dulu harga dia, Rafi. Ho! 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 Adalah RM62,900, babe. Gila kau. RM62,900. Walawi. Dan siapa tu? Azhar, baju mana Azhar? Wow, berapa Azhar duit muka? RM5,000 duit muka je. Maka loan akan menjadi RM58,000. Untuk tempoh 9 tahun, loan RM58,000. Bulanan adalah RM690,000. Kelebihan yang pertama ada kepada Mighty ini, yang akan dikalahkan oleh Mighty ini. Ini bukan Mighty, babe. Ini adalah Ativa. Pertama, babe, kereta ni dah dilaunchingkan dan dia menjadi meletup. Top. Tambahan, babe. Kau tengok, babe. Ada gear up, babe. Gear up, babe. RM2,500, babe. RM2,500 dipadankan dengan spoiler. Dipadan dengan gear up yang lain. Keseluruhan. Kelebihan yang pertama, kau beli kereta ni yang baru, kau kena tambah lagi RM3,000. Simpan. Kelebihan yang kedua, color merah, apabila digincukan hitam, dimerahkan kereta, dibumbungkan hitam, maka
Cun melecun, Bet. Cun melecun. Tak percaya aku nak tanya tu, Rini macam mana Rini? Jika sekiranya Rini, adik Rini beli kereta ni duduk di dalam Rini, aku rasa engkau tak berapa nak lawak, engkau akan jadi the most richest woman in the world. Kelebihan yang ketiga. Teman-teman rakan-rakan, 1.0 sudah semestinya minyaknya yang dia gigit, dia sengar. Kasih sengarlah, sengarlah. Jimat, Bik. Jimat. Dan kereta ni adalah tinggi, SUV, sudah semestinya tahan lasak ni. Tahan lasak. Semenjak dia dilaunchkan 2021, sekarang 2024, komplain tak ada. Tak ada. Jom WhatsApp segera kepada saya. IC lesen depan belakang. Payslip kau yang bergaji ting-ting-ting-ting 2,500 ke atas. Serta EPF statement kepada 012340-0034. Sebelum tu, babe, subscribe dulu. Tekan button like. Follow. Share. Tak perlulah rasa gusar. Tak perlulah rasa susah. Bila ada masalah kering.